Peace, hujan-hujan. Peace, hujan. Okey lah. Lanjut lagi kita. Dan kasih semangat. Peace. Ya? YouTube. YouTube. Ya, Pak, ya. Jalan lagi. Kita jalan ke depan sana. GB Street, ya. Jadi, wah, itu ada mural. Oke, cantik itu. Jadi kawan-kawan, kota ini dibelah oleh dua sungai. Sebelah kiri tadi dan sebelah kanan. Ya. Sebelah kiri kalau tidak salah saya ingat nih banyak kedai-kedai India. Dan sebelah kanan coba kita lihat, ya. Nama jalan ini Jalan Wong Ah Fook. Wong Ah Fook. Oke, baiknya kita nyebrang saja, ya. Karena kita mau lihat sebelah kanan ini ada apa. Oke. Z Hotel. Ya. Money exchange. Kedengaran azan tuh dari
masjid di sana. Azan salat asar di wilayah seberang sungai ini. Area kita kalau mau menyeberang ke wilayah sana yang ada kuil Indianya, menyeberang sungai itu. Orang Cicin. Saya lihat di sana ada gedung besar yang ramai. Kita coba nyebrang dulu ya. Tenda-tenda, makannya makan India juga, campur-campur. Peace, hujan-hujan, peace, hujan. Oke lah, lanjut lagi kita. Dari kasih semangat, peace. Ya, YouTube. Ya Pak ya, jalan lagi. Tempat jajanan. Jadi Bu tadi semangat sekali, peace, peace. Wah, ini nampaknya pasar ya, traditional market atau gimana ya? Iya, kayaknya ini tempat orang jual-jual makanan. Oh, yes, yes, yes. Oke. Kita jalan ke sana dulu.
sedikit baru kita balik arah ya. Pasar ini. Oh iya, pasar. Ini juga. Atau mall ya. Johor Bahru City Square. Kita mau jalan dari sini ke sana. Ya, ini biar kita dapat feel-nya. Ya. Bagaimana sih kota Johor Bahru ini? Wilayah apa ya kita bilang? Wilayah market. Oh, tapi tidak boleh masuk karena tidak boleh parkir. Jadi, oh ya, bisa kok. Ini ditutup mungkin karena nggak boleh parkir mobil. Lihat sini saja kita ya. Kayak pasar. City Square. Tapi sepertinya banyak tutup ya. Banyak tutup. Oke lah, refleksologi DLL, kita keluar saja karena di dalam juga banyak yang tutup. Tuh, nggak paham juga kita kenapa dia tutup ya. Di jalan ini loh. Oh.
naga. Ramai sekali ya tempat makan penuh. Banyak orang makan sini. Jalan Siu 6 Johor Bahru. Tempat makan-makan tadi lorong ni. Tapi banyak kedai situ resepnya masakan Chinese. Ramai sekali yang makan di situ. Jalan Siu 6. Namanya Jalan Siu 6. Ini restoran juga. Oke, kita balik tempat tadi aja. Dari tempat makan restoran-restoran Chinese tadi ya, restoran Madinah ini juga India Muslim nampaknya. Okay.
kita mau menyeberang wilayah sana ya. Ini lampunya kuning, jadi hanya diminta untuk berhati-hati ketika menyeberang. Dia sungai yang membelah daripada Johor Bahru ini. Sungainya bersih ya, walaupun warnanya coklat, tapi sungainya tidak ada sampah. Keren.